6 lampu merah dinyalakan oleh mereka bermula sekarang. Permulaan yang baik. Saya nampak dari sebelah kiri 89 yang dulu meluncur laju ke hadapan itu adalah Haziq Zulkifli yang berada di petak yang pertama. Tahu ada masalah sikit di bahagian belakang. Memangnya permulaan di Teruk Intan yang agak sukar bagi pelumba. Dan 95 meluncur laju. Itulah ada Fifi yang sekarang ini cuba untuk masuk ke barisan hadapan. Fifi bersebelahan dengan Azri Haris yang terpatah sekarang. Tapi tempat yang pertama adalah Haziq Zulkifli. Tempat yang kedua Azri yang terpatah Azri. Tempat yang ketiga, oh, terjatuh seorang pelumba di belakang. Itu adalah nombor 15 kesat saya Syakif Mokhtar. Fifi tempat yang keempat sekarang ini di belakang Afan Pekirazi. Ya, itu adalah Syakif Mokhtar yang terpaksa melupakan perlumbaan ini. Di hadapan empat pelumba yang rapat, kita lihat semalam Fifi melakukan masa yang terpantas sewaktu dalam latihan dan juga dalam saringan. Dan dia sekarang di tempat yang keempat dan berusaha untuk menaiki podium dalam perlumbaan kali ini. Nasha naik tempat yang ke-21. Antara di hadapan Subhan Kumam tempat yang kelima. Dan empat pelumba ini yang rapat di hadapan kelompok yang pertama, nombor 9. Ini masalah dengan jenteranya. Ada Nur Ehsan. Ehsan ada masalah dengan jentera. Ehsan telah mungkin terkeluar dari perlumbaan. Tapi di hadapan Haziq, Azri, Afan dan Fifi sekarang ini. 1, 2, 3 dan 4. Menoleh ke belakang. Azri melihat di mana Afan berada. Afan tahankan kedudukan. Kerana sekarang ini Fifi yang menyerang dari belakang. Yang cuba untuk merampas kedudukan. Ini seorang lagi perlumbaan terkeluar. Nombor 43, Izzuddin Amin. Izzuddin cuba untuk berada dalam perlumbaan ini. Nombor 96, Hafiz Ahmad Jumaat. 1, 2 dan 3, 4. Masih lagi kekal, tidak berubah. Haziq, Azri, Afan dan Fifi. Fifi sedang cuba untuk mencuri peluang, terutama di Selekoh U. Di situ pelumba akan melakukan kesilapan jika diberikan tekanan dari belakang. Tapi kadang-kadang pengalaman juga memainkan peranan untuk memastikan pelumba berada di hadapan. Fifi masih lagi di tempat yang keempat sekarang. Mengintai di belakang adalah Azri. Melihat di mana kedudukan Afan dan Fifi berada. Fifi yang bermula dari petak yang kelima. Jenteranya yang sepanjang minggu ini berikan yang terbaik untuk Fifi bagi dia cuba menaiki podium. Saya tak silap saya dia pernah menang di Litar Teluk Intan. Ada satu arahan diberikan bot. Mungkin dia jump start. Oh, Fifi cuba masuk bagian dalam tapi ditutup oleh Afan Pekirazi. Afan menutup ruang. Tidak benarkan Fifi melepasinya kali ini. Tapi ada banyak peluang lagi untuk Fifi. Ada 7 pusingan. Seorang lagi pelumba yang terkeluar. Nombor 44 adalah Ashraf Syafrizal pula yang terkeluar dari perlumbaan. Jadi kita ada 19 pelumba sahaja yang berada di litar sekarang ini. Lebih kepada 3 dan 4 antara Afan dan Fifi sekarang. Fifi cuba dari kiri dan kanan untuk masuk. Tapi Afan menutup ruang terbaik. Kali ini Fifi berjaya masuk dari bahagian dalam di Selekoh U dan Fifi berjaya keluar. Fifi tempat yang ketiga sekarang ini di belakang Azri dan Haziq Zulkifli. Seterusnya Fifi akan cuba mengejar 20 di hadapan Azri dan Haziq. Saya tidak pasti bot yang ditunjukkan untuk siapa. Catatan terpantas cerita adalah milik Fifi. 58.565 saat. Dia ada perlumbaan yang terpantas di litar sekarang ini. Dan mengikuti Azri Haris Abdul Fattah dan Haziq Zulkifli sekarang. Kedua yang mendahului kedudukan keseluruhan. Tempat pertama dan tempat yang kedua. Fifi memberikan tekanan kepada mereka sekarang. Tak silap saya, ini baru kali pertama Fifi masuk perlumbaan musim ini. Kerana dua perlumbaan pertama, saya tidak nampak muka Fifi. Dia di NQ perlumbaan yang kedua. Dan ini dia layak. Wah, naik tempat yang kedua sekarang. Fifi berjaya melepasi untuk naik tempat yang kedua. Melepasi Azri Haris Abdul Fattah. Fifi mengejar Haziq Zulkifli sekarang untuk cuba memenangi perlumbaan ini. Nombor 95, tempat yang kedua sekarang.
black flag untuk siapa? Saya tidak pasti black flag untuk pelumba mana. Ada seorang pelumba yang dikenakan black flag kerana tadi 2-3 kali dia diberikan warning untuk masuk. Tapi saya tidak pasti pelumba mana yang diberikan black flag. Sementara di sekarang Fifi memberikan tekanan kepada Hasid Dokapri sekarang. Cuba untuk masuk tapi Fifi kali ini mengambil masa sedikit. 5 pusingan lagi dia ada masa untuk mendalui Haziq. Terpantas masih lagi milik Fifi. 58.5 saat yang dilakukan yang dilita. Di Seleko U, 2 kali dia mengambil kesempatan untuk meminta. Kelajuan perlu ada dan sekali lagi Fifi lebih berani masuk dari bagian dalam untuk dia merampas tempat pertama. Fifi tempat pertama sekarang ini di hadapan Haziq Zakafli. Fifi yang gagal mengetik mata setakat ini. Dia tidak menyertai pemain pertama dan dia di NQ pemain kedua. Saya tidak pasti nombor mana yang dikenakan. Yang dikenakan black flag itu. Nombor 88, Afan Pekirazi yang diarahkan berhenti. Nombor 88, tempat ketujuh sekarang ini. Yang diarahkan berhenti, jadi bukan Fifi, bukan Haziq Zulkafli. Jadi kedudukan ini sekarang antara dua pelumba di hadapan. Fifi tempat yang pertama sekarang ini di hadapan Haziq Zulkafli. Dengan Subhan Human yang naik tempat yang ketiga melepasi Alaf Harun Nizan. Di mana kedudukan tadi pelumba tempat yang kedua. Azri Haris pun sudah hilang dari hadapan. Azri Haris terus ke bawah, 19 mungkin ada masalah dengan motosikal. Tapi di hadapan sekarang dua pelumba yang bersaing untuk tempat pertama dan tempat yang kedua sekarang. Siti Nurhafiza Muhammad tempat yang pertama di hadapan Haziq Zulkafli. Sekali lagi black flag diberikan pada nombor 88 untuk dia berhenti dari perlumbaan. Dia nombor 7 pelumba ini. Pusingan yang ketujuh sekarang. Haziq berjaya merampas kedudukan daripada Fifi. Tempat pertama sekarang Haziq. Sekarang strategi sama ada Fifi cuba masuk sekarang atau dia akan cuba mengejar terlebih dahulu. Mengikori sahaja. Haziq mengejatan terpantas cerita tadi. Tapi sekarang Subhan Human lakukan 58.42 saat. Dia ni, ini pelumbanya yang dikenakan black flag. Pelumba di arah berhenti. Afan Pekirazi. Afan telah pun masuk ke dalam paddock sekarang. Dan sekali lagi Fifi cuba masuk bagian dalam. Tapi kali ini Haziq berjaya bertahankan kedudukan. Mereka akan masuk dengan ke-8 sekarang. Jalan lurus yang panjang juga Seleko. Di sini untuk mendapatkan momentum, dapatkan anjakan untuk masuk dari bagian dalam. Setiap kali itu juga dapat Haziq menutup ruang dengan begitu baik sekali. Tinggal lagi 2 pusingan akan tamat. Masih lagi 2 pelumba ini yang rapat di lita. Kedudukan mereka 0-1 saat memisahkan kedua pelumba. Fifi cuba, kali ini gagal untuk Fifi masuk. Jadi ada satu peluang lagi untuk Fifi. Satu persinggahan lagi untuk dia lakukannya. Untuk dia memenangi perlumbaan ini. Sekarang tempat yang kedua di belakang Haziq. Kemenangan ini sangat berpandang untuk Haziq. Melibatkan kedudukan tempat yang pertamanya. Sementara Fifi mengejar. Sekarang ini betul-betul di belakang Haziq sekarang. Di Seleko cuba masuk di bagian dalam. Tapi Haziq kali ini yang lebih terlebih dahulu menutup ruang. Fifi menoleh di belakang melihat ada pelumba-pelumba lain. Kita di pusingan terakhir sekarang ini. Peluang terakhir untuk Fifi masuk di Seleko U nanti. Kerana selepas itu akan sampai ke Seleko terakhir untuk kekaisan penamat. Itu peluang terakhir untuk Fifi. Dia perlu untuk mencut laju dan mengambil peluang di Seleko U untuk melepasi seperti yang dilakukannya tadi. Sekarang ini kerana perbezaan antara kedua pelumba. Fifi lakukan masa yang lebih baik lagi tapi dia berada di belakang dan ini peluangnya. Tapi Fifi berada di belakang Haziq, tidak dapat untuk memintas dan cubaan untuk melepasi di kesan penamat oleh Fifi. Tapi Haziq berjaya sampai terlebih dahulu untuk menangi perlumbaan. Fifi tempat yang kedua.
Sementara Subhan Human di tempat yang ketiga. Alaf Harunizam pemain empat. Pahit Azmin pemain kelima. Azmin Ahmad pemain keenam. Tujuh. Amir Afiq, Kamal Alif, Zail Yusazli, Dennis Lee tempat yang kesembilan. Sepuluh minit pausi. Nantikan keputusan rasmi perlumbaan ini bagi Petronas Pinta Pro M Cup pusingan yang keempat. Tempat kedua menunggang jentera 95 Vivi Siti Nora Fiza. Dan ini dia mencetak kemenangan kedua untuk musim 2017 pelumba dari Perak menunggang jentera 89 Muhammad Haziq Zulkafli. Tanya kepada ketiga-tiga mereka. Sekali lagi tepukan yang terakhir anda untuk Haziq Zulkafli, Siti Nora Fiza dan juga Subhan Umam. Tanya sekali lagi dan terima kasih Encik Abdul Azim Abdul Wahab, pengurus promosi dan periklanan Petronas. Jadi segala perlombaan militer telah pun kita tutup tirai, selesai. Namun rekan-rekan kami di promo area masih lagi menantikan anda dan dikabarkan sehingga jam 6 petang ini. Jadi sedikit masa dan ruang ini anda boleh gunakan untuk bersama-sama dengan rekan-rekan penaja utama kami untuk mendapatkan apa sahaja hadiah menarik, apa sahaja barangan yang dibawakan.